20 negara terindah di dunia. Sebuah situs traveling bernama Rough Guides yang berbasis di London, Inggris, baru-baru ini merilis daftar negara terindah di dunia berdasarkan pilihan para pembaca. Tempat tersebut dianggap memenuhi seluruh kriteria destinasi cantik yang diinginkan oleh traveler. Mulai dari pemandangan alam yang eksotis, situs bersejarah, dan skate kota yang romantis, dan masih banyak lagi. Kabar baiknya, negara kita masuk dalam daftar ini. Penasaran bukan Indonesia masuk di urutan berapa? Berikut ini ulasannya. Vietnam. Pemandangan alam Vietnam yang mempesona selalu berhasil membuat siapapun merasa jatuh cinta saat melihatnya. Salah satu daya tarik utama dari negara ini adalah ladang terasering yang ada di Pegunungan Sapa. Inilah salah satu alasan mengapa Vietnam masuk jadi bagian 20 besar negara terindah di dunia. Kroasia. Kroasia tidak hanya terkenal dengan prestasi sepak bolanya. Nama negara ini juga populer berkat segudang spot wisata menarik yang bisa dijelajahi. Yang paling terkenal tentu saja Dubrovnik yang jadi lokasi syuting Game of Thrones. Pemandangan Laut Adriatik akan terlihat jelas dari tempat ini. Saat berada di sana, kamu pun bisa jumpai banyak bangunan bersejarah yang bisa dipelajari asal-usulnya. Irlandia. Daya tarik utama yang bisa ditemukan di Irlandia adalah tebing-tebing dan deretan kastel bersejarah yang bisa membawa traveler merasa seperti berada di negeri dongeng. Panorama yang ada di negara ini dijamin tidak akan membuat kamu menyesal datang ke sana. Norwegia. Negara terindah di dunia berikutnya adalah Norwegia. Hal yang paling terkenal dari negara ini tentu saja Aurora Borealis yang legendaris serta tempat-tempat seru yang ditutupi oleh gumpalan salju. Peru. Berbagai atraksi wisata eksotis bisa kamu temukan di Peru. Cerro Colorado Vinicuanca yang unik, Machu Picchu yang bersejarah, Kuil Matahari, dan masih banyak lagi. Swiss. Sebenarnya ada banyak tempat keren yang bisa ditemukan di negara ini. Akan tetapi yang paling bisa membuat traveler merasa jatuh hati adalah panorama dari Pegunungan Salju Titlis. Ada berbagai cara seru yang bisa kamu lakukan untuk menikmati pemandangan di sana. Mulai dari naik kereta gantung hingga melakukan kegiatan ekstrim seperti bermain ski. Finlandia. Selain terkenal dengan sistem pendidikan yang bagus, destinasi satu ini juga populer karena memiliki banyak tempat cantik yang bisa dinikmati oleh traveler. Inilah alasan mengapa Finlandia terpilih jadi salah satu negara terindah di dunia. Beberapa dari mereka bahkan berpendapat jika semua hal yang ada di Finlandia adalah hal yang menakjubkan. Mulai dari langit, hutan, hingga unsur magis yang ada di sana. India. Berbicara tentang India, hal pertama yang terlintas di kepala tentu saja kepopuleran artis legendaris Shah Rukh Khan. Ternyata masih banyak hal lain yang dimiliki oleh negara ini, sehingga traveler memasukkannya ke daftar negara terindah di dunia. Mulai dari tradisi budaya yang cantik, tempat wisata alam yang mempesona, hingga destinasi bersejarah yang punya banyak cerita. Meksiko. Seluruh kriteria destinasi liburan impian bisa kamu temukan di Meksiko.
berbagai atraksi wisata seperti situs sejarah yang menakjubkan, tradisi adat yang masih terjaga dengan baik, panorama alam yang memikat, hingga menu-menu lezat ada di sana. Slovenia. Nama negara kecil ini memang agak asing di telinga. Slovenia memang tidak setandar negara Eropa lainnya. Meski begitu, kamu tidak boleh memandang sebelah mata pesona salah satu negara terindah di dunia ini. Beberapa lokasi yang ada di sana seperti Maribor, Koper, Banská Gora, Gajah, dan Puch akan bikin kamu merasa sedang melihat sebuah lukisan hidup. Wales. Wales yang merupakan bagian dari Inggris Raya ini ternyata menyimpan sejuta pesona yang bisa membuat traveler merasa jatuh cinta. Negara ini terkenal dengan lembah-lembah eksotis dan kastil bersejarah yang megah. Amerika Serikat. Setiap wilayah di Amerika Serikat punya ciri khas dan keunikan tersendiri. Inilah yang membuatnya masuk ke dalam daftar negara terindah di dunia. Lokasi yang paling cantik yang ada di sana tentu saja Grand Canyon, Lower Antelope Canyon, dan Taman Nasional Yosemite. Islandia. Deretan gunung vulkanik, pantai berpasir hitam, sejumlah kolam air panas alami, serta pemandangan unik dan dramatis yang ada di Islandia membuat negara ini masuk ke dalam daftar tempat terindah versi Rothguides. Inggris. Garis pantai beserta situs bersejarah yang ada di Inggris membuat negara ini juga dipilih oleh pembaca Rothguides untuk masuk ke daftar tempat terindah di dunia. Saat berada di sana, kamu akan merasa seperti berada di dunia lain. Indonesia. Ternyata Indonesia masuk ke dalam urutan ke-6 negara terindah di dunia. Berbagai gugusan pulau, jajaran gunung, serta warisan budaya yang ada di Nusantara memang menjadi perhatian banyak traveler mancanegara. Afrika Selatan. Mulai dari satwa liar, pantai tersembunyi, kebun anggur yang luas, hingga kota yang ramai, ada semua di Afrika Selatan. Atraksi wisata yang bervariasi membuat banyak traveler yang memilihnya sebagai negara terbaik di dunia. Italia. Ada tradisi, komunitas, sejarah, kuliner nikmat, bahasa dan kecantikan alami yang memukau bisa Anda temukan di salah satu negara Eropa ini. Destinasi paling populer sehingga bisa membuat Italia masuk ke dalam daftar negara terindah di dunia adalah Venice yang romantis dan Manarola yang unik. Selandia Baru. Bicara tentang Selandia Baru, tempat cantik yang langsung terlintas di kepala kamu mungkin adalah rumah Hobbit. Ternyata masih banyak tempat indah yang bisa kamu jelajahi di lokasi syuting film The Lord of the Rings ini. Mulai dari Danau Tekapo, Pohutu Geyser, Taman Nasional Tongariro, dan masih banyak lagi. Kanada. Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri ganteng Justin Trudeau ini masuk dalam urutan kedua negara terindah di dunia. Pemandangan ciamik yang ada di Pegunungan Rocky, Air Terjun Niagara, serta Taman Nasional Banff jadi alasan mengapa traveler memilih Kanada. Skotlandia. Skotlandia berhasil mengalahkan negara lain
dan masuk dalam urutan pertama sebagai tempat terindah di dunia. Wajar jika mendapatkan predikat tersebut. Pasalnya ada banyak tempat dengan panorama memikat yang bisa kamu jumpai di sana. Mulai dari Edinburgh, Glasgow, Skye, dan masih banyak lagi. Dari semua daftar negara terindah di dunia tersebut, mana saja yang sudah pernah kamu kunjungi dan jelajahi? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.